الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله la nabiyya wala rasula ba'da Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah sepantasnya dan sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa merasakan keindahan hidup di dunia ini, bisa menikmati nikmat bernafas, bisa menikmati nikmat mendengar, bisa menikmati nikmat penglihatan dan lain sebagainya. Maka itu semua harus senantiasa kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambah. Akan tetapi jika kalian kufur, ingkar, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti pada hari kiamat. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita Ya, pembahasan yang sangat penting ya tentunya bagi para propiah ataupun bagi orang-orang yang terjun ya langsung ke dalam dunia ruqyah ini ini ya kajian kita ini sangat penting sekali ya agar mereka tidak terjerumus ya kepada gangguan-gangguan ataupun tipu daya dari Para syaitan, syaitan ya. yang mana kita yaitu membahas ya salah satu buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yaitu yang berjudul "Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan", ya. yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa metode yang diharamkan dalam mengeluarkan jin dari tubuh manusia ataupun ketika mengeluarkan jin dari orang yang kerasukan tersebut. Metode yang pertama yang diharamkan adalah metode azzar, yaitu pemanggilan arwah. Yang mereka mengadakan pesta untuk memanggil arwah yang tujuannya adalah agar jin yang merasuk pada tubuh manusia tersebut itu bisa bisa keluar ya. kalau sekarang ini mungkin mereka menamakannya dengan metode mediasi jadi memasukkan jin ataupun arwah orang-orang yang telah meninggal, itu ke dalam tubuh seseorang, ya, misalnya si A yang kesurupan, ya kemudian maka si B ini dia dimasukkan ruh orang yang meninggal dunia yang mana ini adalah menurut pengakuan mereka. Ya, sedangkan sama-sama ya, kita ketahui ya, dalam Islam, tentunya perkara yang seperti ini itu tidak tidak ada. Karena apa? Karena ruh ataupun arwah orang-orang yang sudah meninggal dunia itu, mereka sudah bertanggung jawab di alam kubur ataupun di alam barzakh, sehingga mereka tidak mungkin lagi ikut campur di alam manusia. Kalau yang dia orang, ketika di dunia hidupnya menjadi orang yang soleh, orang yang banyak melakukan amalan-amalan soleh. Maka mereka sedang merasakan kenikmatan-kenikmatan berada di alam kubur, sedangkan bagi mereka, orang-orang yang jahat, orang-orang yang fasik, mereka sedang merasakan siksaan di alam kubur tersebut. Jadi, mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri, jadi tidak mungkin mereka masuk lagi ke alam, ke alam manusia. Kalau ada orang yang meyakini perkara yang seperti ini, ya, ini adalah merupakan keyakinan dari luar Islam, bukan dari bukan dari Islam, karena dalam Islam sudah sangat jelas orang yang meninggal dunia, ya, mereka akan masuk ya, ke alam yang berbeda dengan kita, yaitu yang disebut dengan alam barzakh. Dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah wa ta'ala jadi metode Azhar yaitu pemanggilan arwah ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh seseorang dan ini tentunya diharamkan di dalam dalam Islam kemudian yang metode yang kedua yang diharamkan ataupun yang tidak boleh di Pergunakan untuk mengeluarkan jin dari tubuh seseorang adalah dengan metode kerelaan dari dari jin. Bagaimana jin tersebut akan rela keluar dari tubuh manusia? Tentunya setelah mereka memberikan beberapa syarat. Ya, setelah mereka bangsa jin memberikan beberapa syarat ya kepada orang yang kerasukan tersebut ataupun kepada orang yang e, ingin di, disembuhkan tersebut ataupun orang yang membawa dia berobat tersebut biasanya ini nanti diwakilkan oleh para dukun. Ya, jadi jin tersebut memberikan penawaran kepada dukun, ya kemudian dukun tersebut ya menawarkan kepada si si pasien. Misalnya dia nanti akan meminta sembelihkan ya hewan ini di tempat ini. Ya, ini tentunya tidak diperbolehkan, karena menyembelih itu juga adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah itu tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menyembelih tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, setelah seseorang tersebut melakukan hal ini, tentunya jin tersebut akan... Ya sukarela keluar dari tubuh si dari tubuh si pasien ini. Ini tentunya tidak di tidak diperbolehkan. Ya tentunya jin ini ya mereka akan berusaha untuk menyesatkan manusia dalam hal ini. Ya mungkin di awalnya syarat-syarat yang diberikan ini sesuai dengan syarat Islam. Misalnya terkadang disuruh sholat terlebih dahulu. Jadi sebelum menyembelih disuruh sholat terlebih dahulu. Ya, kemudian ketika menyembelih disuruhnya juga menyebut nama Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tujuannya adalah dia harus dia tujukan kepada kepada jin tersebut. Tentunya ini adalah tidak tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ya, jin tersebut akan keluar dari tubuh si pasien dengan sukarela karena memang apa yang dia inginkan sudah sudah tercapai yaitu membuat orang Melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kemudian metode yang keselanjutnya. Ya, dan ini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yaitu metode ini. Ya, meminta bantuan jin. Meminta bantuan jin. Ya, dari jin yang satu. Kepada jin. Kepada jin yang lain. Ya, ataupun... ya uh, mengeluarkan ataupun menyelesaikan ya melawan sihir dengan sihir karena sama juga ya, sihir ini juga dia terkadang ditumpangi oleh oleh jin ya kalau dalam ajaran Islam ya itu biasa disebut dengan nushoroh ya melawan sihir dengan dengan sihir ini tentunya tidak tidak dibenarkan ya sebagaimana yang telah disebutkan Ya, oleh dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dia berkata sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda ya yaitu <coughs> Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nusrah yaitu melawan sihir dengan sihir. Jadi ada orang yang dia kena sihir kemudian dilawan lagi dengan dengan sihir. Karena orang yang dia terkena sihir Ya, ini dia ketika diobati ataupun ketika di e, rupiah ini lebih lebih sulit karena sihir dia biasa menggunakan buhul-buhul ataupun ikatan-ikatan. dan buhul ini itu biasa disimpan di suatu tempat yang memang tempat tersebut tidak diketahui oleh orang lain. karena kalau sampai diketahui oleh orang, dan kemudian orang tersebut mengambil buhul tersebut maka efek dari sihir tersebut itu tidak akan ber, tidak akan berpengaruh lagi kepada orang yang dia orang yang dia sihir tersebut. Nah. Makanya kalau dia sihir itu mereka mengatakan karena kalau ketika orang yang terkena sihir para perukia sendiri harus menemukan buhul tersebut sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disihir ya, maka ternyata buhul tersebut itu disimpan di dalam di dalam sumur ya siapa yang mengetahui ya, karena buhulnya disimpan di dalam sumur ya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diberitahu oleh malaikat Jibril yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ya, taala melalui malaikat-malaikat Jibril ya ketika buhul tersebut sudah dilepas baru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terlepas dari sihir ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut ya. jadi ketika seseorang terkena sihir orang tersebut harus ia mendapatkan buhul tersebut jika tidak mendapatkan buhul tersebut Salah satu cara yang bisa dia gunakan yang bisa dia tempuh adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan di mana tempat sihir tersebut atau yang kedua semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan buhul-buhul tersebut. Ya, jadi dua cara ataupun dua doa yang bisa dipanjatkan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan apabila tidak mengetahui di mana disembunyikan buhul tersebut, kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusrah yaitu sihir dilawan dengan sihir, maka beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun menjawab huwa min amali Nusrah itu adalah termasuk perbuatan ataupun amalan dari dari syaitan karena apa? karena setan dilawan dengan dengan setan. Jadi keburukan dilawan dengan keburukan tentu hasilnya bukan malah bukan malah baik ya akan tapi hasilnya adalah menjadi semakin semakin buruk. Karena sudah ada tuntunannya dalam Islam bagaimana seseorang mengatasi orang yang terkena sihir, menyembuhkan orang yang terkena sihir menyembuhkan orang yang kerasukan jin, mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh manusia. Bagaimana caranya dalam Islam semuanya sudah sudah diajarkan, yaitu dengan cara ruqyah syariah Ya, kan? tapi sering kita ulang-ulang ketika seseorang melakukan ruqyah syariah ini yang dibutuhkan adalah kesabaran. Harus sabar tidak bisa sekali dua kali rukyah langsung langsung sembuh ya apalagi kasusnya seperti yang kita bahas yaitu kasusnya adalah orang yang dia terkena terkena sihir bisa saja sampai satu bulan dua bulan tiga bulan ya empat bulan bahkan ada yang sampai satu tahun makanya ketika melakukan rukyah syariah itu seseorang butuh kesabaran ya agar selain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dia akan mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnul Qayyim Al Jauziyah rahimahullahu Taala menjelaskan berkaitan dengan nusroh. Nusroh adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Ya, jadi cara seseorang melakukan nusroh, ya ataupun cara para dukun melakukan nusroh, ya ini ada dua macam. Ya, yang pertama adalah dengan menggunakan sihir juga. Ya, jadi yang pertama adalah sihir dilawan dengan dengan sihir. Jadi jin shaiton dilawan dengan dengan syoton. Dan inilah yang termasuk perbuatan perbuatan syoton. Ya, Inilah yang dilarang di dalam dalam Islam. Jadi sihir dilawan dengan sihir ataupun jin dilawan dengan jin ini adalah yang yang dilarang. Atau pun seseorang ya, mendatangi dukun, ya, dukun ini sebagaimana kita ketahui ya, dia adalah termasuk wali wali syaitan, ya, bukan wali Allah. Kalau di Indonesia ada wali Allah, tapi ada juga wali wali syaitan. Ya, wali syaitan adalah mereka dari kalangan para para dukun. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang mendatangi dukun. Dia membenarkan ucapan dukun tersebut. Dia diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia kufur, ingkar terhadap Al-Qur'an. Karena kebanyakan para dukun mereka mengakui perkara-perkara yang gaib, ya, sedangkan Al-Qur'an menyebutkan perkara yang gaib itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Tidak ada manusia satu manusia pun yang mengetahui berkaitan dengan perkara yang gaib. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara yang gaib. Sampai Nabi SAW alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Ketika Nabi SAW alaihi wasallam ditanya kapan terjadi hari kiamat, Nabi SAW alaihi tidak mengetahui ya sampai diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW, untuk waktunya kapan Rasul tidak mengetahui. tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat bosnya. Hari kiamat sudah dekat dengan tanda-tanda ini, ini dan ini. Itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sihir dilawan dengan sihir. Ya inilah yang dilarang nusrah yang dilarang dalam Islam dan inilah yang termasuk dari perbuatan-perbuatan seton. Kemudian yang kedua adalah penyembuhan dengan menggunakan ruqyah ayat-ayat ta'awus ataupun ayat-ayat perlindungan, ya obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan ataupun yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Ya, tentunya cara yang ini hukumnya adalah diperbolehkan ya bahkan menempuh jalan ini bisa sampai hukumnya wajib. Ya, harus dia ya, menggunakan rukiah kalau seseorang yang seorang tersebut terkena terkena sihir ya pengobatannya adalah ha harus dengan dengan rukiah tidak boleh dengan tidak boleh dengan yang lainnya tapi kalau dia dikombinasi misalnya dengan mengkonsumsi herbal yang sudah dirukiah ya tentunya dia sendiri yang merukiah ya herbal-herbal yang sudah dirukiah seperti habatus sauda misalnya yang sudah dirukiah ataupun memang herbal-herbal yang sudah ada jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti uh, kurma ajwa ya barang siapa yang makan kurma ajwa dalam uh, satu uh, tujuh butir setiap pagi maka akan terhindar dari sihir tentunya ini adalah jaminan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka ini di, diperbolehkan yang menggunakan herbal-herbal ya, obat-obatan misalnya yang di obat-obatan ini misalnya sudah sudah dirukyah. Ya, maka ini adalah perbuatan eh, amalan ataupun perbuatan yang diperbolehkan hukumnya. Maka kemudian para ulama telah sepakat untuk membolehkan ruqyah syar'iyah ini ya ruqyah ini dengan dengan tiga syarat. Ya kita sering ya dengan tiga syarat ruqyah ini boleh dilakukan selain dari yang ini maka tidak boleh di tidak boleh dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menggunakan ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran ya. ataupun doa-doa yang diambil dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. ataupun dengan menggunakan ya, asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya, misalnya ya syafi berilah kesembuhan kepada orang ini disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala karena rukyah ini adalah termasuk dari doa maka diperbolehkan seseorang berdoa dengan menggunakan asma-asma Allah subhanahu Wa ta'ala dengan menggunakan nama-nama Allah subhanahu wa yang yang indah-indah Kemudian yang kedua ruqyah itu harus diucapkan dengan menggunakan e, bahasa Arab ataupun juga dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami jadi bisa juga kita ketika meruqyah itu tidak harus e, menggunakan ayat-ayat Al-Quran akan tapi kita menggunakan ucapan-ucapan yang bisa yang bisa dipahami. Ya, misalnya kita mengatakan, Hai kamu musuh Allah, keluarlah kamu dari tubuh si fulan. Jangan lagi kamu ganggu si fulan. Ini kan dia dengan menggunakan bahasa bahasa Indonesia bahasa yang bisa yang bisa dipahami ya, ataupun dengan menggunakan bahasa Arab juga di, diperbolehkan ya, misalnya seperti, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ukhruj Ya, aduh, Allah, keluarlah, wahai musuh Allah, maka ini juga di, diperbolehkan. Kemudian, syarat yang ketiga yaitu harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, bukan ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pengaruh, bukan orang yang membaca tersebut yang memberi, yang memberi pengaruh, akan tetapi yang memberikan pengaruh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruqyah ini dia berkaitan dengan tauhid juga kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila si pasien meyakini yang memberi kesembuhan adalah si perukyah maka si pasien ini sudah melakukan melakukan kesyirikan. Makanya sebelum kita melakukan terapi ruqyah kepada seseorang, kita jelaskan terlebih dahulu ya berkaitan dengan ruqyah ini agar dia tidak yakin bahwasanya memberikan reaksi yang menyembuhkan adalah ruqyahnya. Bukan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah syarat ya, di mana rukyah ini ya, di, diperbolehkan. Maka kemudian ya, metode meminta bantuan jin ini, ya, ini tidak ada yang mempraktekkannya selain tukang sihir. Jadi hanya tukang sihir, para dukun yang mempraktekkan metode meminta bantuan jin ini. Mana? Ia meminta bantuan jin yang mengabdi kepadanya untuk mengeluarkan jin yang merasuk kepada si penderita tersebut. Kepada seseorang yang kerasukan tersebut. Jadi si dukun ini atau tukang sihir ini memiliki jin yang mengabdi kepadanya, yang patuh kepadanya ya agar jin ini melawan jin yang masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut tentunya ini adalah suatu yang suatu perkara yang tidak yang tidak diperbolehkan. Maka kemudian di Syekh menyebutkan kembali terkadang jin yang mengabdi pada tukang sihir itu lemah ya. Sehingga dia tidak sanggup mengeluarkannya. Nah, jadi jin yang ada pada dukun pada tukang sihir ini dia kalah dengan jin yang merasuk pada pada si pasien tersebut. Ataupun juga dan ada kalanya lebih kuat sehingga ia bisa mengeluarkannya. Terkadang juga jin yang dimiliki oleh tukang sihir tersebut lebih kuat ya, dari jin yang ada pada pasien tersebut. Makanya terkadang jin tersebut mau mau keluar dari tubuh si dari tubuh si pasien ini. Ya, maka di sini saya menyebutkan ya, kami telah membahas sebab-sebab diharamkannya meminta bantuan kepada kepada bangsa jin ya pada uh, sebelum-sebelumnya ya pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas ya berkaitan dengan meminta bantuan kepada kepada jin. Tentunya ini adalah tidak tidak diperbolehkan dan ini kalau dalam Islam itu biasa disebut dengan nusroh yaitu mengeluarkan jin dengan jin ataupun mengeluarkan menyem, Mengelawan sihir dengan dengan sihir. Ini tentunya tidak tidak diperbolehkan. Kemudian metode yang keempat yang diharamkan adalah metode bersumpah. Ya, metode bersumpah. Ya, bagaimana penjelasannya? Dalam metode ini tukang sihir bersumpah pada jin yang merasuki atas nama pimpinannya dari dari bangsa jin. Bangsa jin itu bersuku-suku dan memiliki memiliki rumpun sama seperti sama seperti manusia. Di antara mereka ada yang kuat dan ada juga yang ada juga yang lemah. Ada yang memimpin, ada juga yang dipimpin. Jadi sama seperti manusia kan ada yang memimpin, ada juga yang dipimpin. Ya, kalau yang pimpinan kan di Indonesia ini termasuk presiden, sedangkan yang dipimpin ini tentunya adalah rakyat ya ataupun masyarakat ada juga ada kelompok yang berkedudukan tinggi di tengah bangsa jin tersebut. Ada juga yang mereka memiliki kelompok yang memiliki tinggi ya, di kalangan di kalangan bangsa jin sama seperti di kalangan manusia. Dan ada juga yang berkedudukan rendah, yaitu sebagai rakyat rakyat biasa, rakyat jelata seperti itu. Kenapa si tukang sihir mengaku telah mengenal kabilah jin yang merasuki? Nah, jadi tukang sihir ...yang mengaku, oh ini jin yang masuk ini dari kabilah ini. Jadi ketika dia sudah mengatakan seperti itu, dan itu adalah atas bantuan jin yang membantu tukang sihir itu sendiri. Jadi dia mendapatkan informasi jin ini dari kabilah mana itu adalah dari bangsa jin yang ada pada yang ada pada dirinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Kemudian tukang sihir ini bersumpah atas jin ini dengan nama pengemuka dan penguasa suku tersebut. Jadi kemudian setelah itu dukun ini tukang sihir ini bersumpah ya kepada penguasa suku tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ya. Kemudian setelah tukang sihir ini mengetahui ya, dari mana uh, jin tersebut dari suku mana jin tersebut berasal, maka kemudian tukang sihir tersebut bersumpah kepada penguasa jin tersebut, ya, sehingga jin yang merasuki itu merasa takut dan keluar dari jasad dari jasad sekurban. ya, karena dia mengakui aku kenal sama e, ketuamu, aku sudah lah misalnya atau aku bersumpah kalau kamu macam-macam dengan aku maka aku akan laporkan kamu kepada e, penguasamu kepada pimpinanmu kepada kepala sukumu, dan tentunya jin ini akan akan takut. Ya. terus apa? yang ya sehingga jin yang merasuki itu merasa takut dan keluar dari jasad dari jasad si korban, korban dari orang yang dia dia rasuki ini tentunya jelas ini mengandung unsur unsur kesyirikan karena apa karena tukang sihir ini ya tukang sihirnya saja sudah ya, termasuk dari kelompok orang yang syirik kan seperti itu ya, tukang sihir ini melakukan sumpah kepada Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita tidak boleh ya, kita dilarang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mau bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau diam. Tidak usah bersumpah sama sekali. Kalau kita mau bersumpah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita katakan demi batu yang ada di sana ataupun demi langit dan bumi nah, ini ini adalah termasuk ucapan ucapan ke kesyirikan tentunya ini adalah tidak tidak dibenarkan tidak diperbolehkan dalam dalam Islam kemudian yang selanjutnya metode yang kelima ini juga adalah metode yang biasa dilakukan oleh oleh tukang sihir ya untuk hakikatnya tentunya Allah alam bisawab tapi di sini Syekh menyebutkan Metode yang kelima yang diharamkan adalah memenjarakan jin yang merasuki seseorang. Tentunya ini ya kalau bagi para perukiah ini tidak tidak nampak akan tapi dia mengetahuinya yang pertama adalah dari pengakuan tukang sihir tersebut benar atau tidaknya. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari dari jin tersebut. Karena kalau dari dalil-dalil ya kita belum mendapatinya apakah ada yang metode seperti ini. Ya, tapi dua ini ya insya Allah bisa kita jadikan dasar ya. Dalam metode ini tukang sihir mengadakan pendekatan dengan para pemuka suku. Nah, dia jadi melakukan pendekatan dengan kepala para pemuka suku dari kalangan jin. Bagaimana pendekatannya? Ada pendekatannya adalah dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Ya, misalnya dia bertapa misalnya di gunung ini adalah termasuk cara dia mendekati ya, penguasa ya, ataupun para pemuka suku di kalangan di kalangan bangsa Jin ya, ataupun dia dengan memberikan sesajen memberikan sesembahan ya ini adalah termasuk cara yang cara yang ini ya untuk melakukan pendekatan kepada pemuka dari kalangan dari kalangan bangsa Jin. Ya. Kemudian setelah itu, tentunya ritual tertentu itu adalah ritual-ritual yang dia mengandung kesyirikan, karena kalau ritual tersebut tidak mengandung kesyirikan, tentunya jin tersebut tidak akan memberikan bantuan. Ya, tidak akan memberikan bantuan kepada manusia. Harus syirik terlebih dahulu, harus melakukan kekufuran terlebih dahulu, barulah jin tersebut akan memberikan bantuan kepala suku dari bangsa jin tersebut akan memberikan akan memberikan bantuan. Tentunya di sini ya kepala suku yang dimaksudnya adalah kepala suku yang dia dari kalangan jin-jin yang jahat. Kalau jin-jin yang baik mereka tidak akan terpengaruh ya berkaitan dengan dengan hal ini mereka tidak akan memberikan metode-metode agar mereka bisa meminta kepada kepada bangsa jin dari dari suku mereka, mereka tidak akan memberikan bocoran-bocorannya lah seperti itu. Lalu apa yang dia lakukan? Lalu dia meminta mereka memenjarakan jin yang merasuki sehingga ia tidak lagi merasuki tubuh tubuh manusia. Ini tentunya adalah metode yang metode yang diharamkan. Karena apa? Karena sama juga ya metodenya ini adalah sama juga de meminta dengan meminta bantuan bantuan jin yang tentunya tidak tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode menyiksa dan membunuh jin. Ya. Metode ini ya sama juga seperti metode sebelumnya, hanya saja metode ini mengandung kesyirikan yang kesyirikan yang lebih besar, ya, kesyirikan yang lebih besar. Ya, tapi di sini Syekh tidak memberikan uh, pembahasan, ya beliau hanya mengatakan metode menyiksa dan membunuh jin, ya ini sama dengan metode yang sebelumnya yaitu memenjarakan jin dan merasuki seseorang. Jadi yang sebelumnya jin ini di hanya dipenjarakan. Tapi kalau yang dia metode menyiksa dan membunuh jin, ya ini dia dilakukan oleh kepala ataupun para pemuka suku dari kalangan jin tersebut ya. Tentunya ketika ya, kepala suku tersebut menyiksa jin ataupun sampai membunuh ya dari kalangannya maka tentunya ini harus ada sesuatu yang dikorbankan, harus ada kesyirikan, kesyirikan yang lebih besar lagi sehingga jin tersebut akan melakukan apa yang diminta oleh oleh manusia tersebut. Kalau kesyirikan hanya kesyirikan biasa tentunya yang dia berikan bantuan yang diberikan oleh kepala suku tersebut ya bantuan-bantuan yang biasa saja. Tapi kalau yang dia lakukan adalah kesyirikan yang lebih besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya itu saja ya sampai menghinakan Allah Subhanahu wa taala ya maka jin tersebut akan memberikan bantuan yang lebih yang lebih besar lagi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian metode yang ketujuh metode yang diharamkan ya ketika mengatasi kes kerasukan jin ataupun mengeluarkan jin dari tubuh seseorang metode yang diharamkan yang ketujuh adalah metode membakar jin yang merasuki ya. metode ini seperti dua metode sebelumnya ya. namun kesyirikan yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar lagi kalau bukan karena khawatir timbul fitnah ya. niscaya saya akan memerinci metode ini ya. Ya, di sini Syekh ya akan memberikan penjabaran berkaitan dengan metode ini ya kalau tidak dikhawatirkan akan menimbulkan akan menimbulkan fitnah ya karena nanti kalau di rinci lagi pembahasannya berkaitan dengan hal ini ya maka ini nantinya akan menimbulkan fitnah bisa saja orang yang memiliki penyakit hati di dalam hatinya ini akan mempraktekkan cara ini makanya Syekh tidak memberikan Pembahasan ini secara metode ini secara secara rinci. Ya. Tapi sini Syekh memberikan beberapa gambaran-gambaran. Yang pertama adalah menuliskan jimat-jimat yang mereka gunakan. Ya. Menuliskan jimat-jimat yang yang mereka gunakan. Tentunya dalam Islam kita sama-sama sudah mengetahui diharamkan ya seseorang menggunakan menggunakan jimat. Ya. Baik yang dia dari ayat-ayat Al-Quran ataupun yang selain dari ayat-ayat Al-Quran, ya. kalau yang dia dari ayat-ayat Al-Quran, karena di dalamnya nanti akan mengandung penghinaan kepada ayat Al-Quran. Kalau jimat tersebut dari ayat Al-Quran akan mengandung penghinaan kepada ayat Al-Quran tersebut. Kenapa? Karena ketika seseorang menggunakan jimat tersebut, tentunya dia akan membawanya kemana saja dia dia mau kemana saja dia dia pergi sampai masuk ke kamar mandi ke toilet dia akan membawa jimat tersebut tentunya ini adalah di diharamkan tidak boleh seseorang ini ya ketika masuk ke kamar mandi membawa ayat-ayat Al-Qur'an kan? tapi seseorang yang menggunakan jimat dia akan ya membawanya sampai ke sampai ke kamar mandi kemudian menjelaskan ya tempat kesyirikan dan tempat mereka meminta kepada kepada jin tersebut. Jadi kalau Syekh tidak khawatir nanti akan e, timbul fitnah ya bagi orang-orang yang mereka memiliki penyakit hati di dalamnya, maka Syekh akan memberikan ya rinci metode ini, kemudian akan menuliskan jimat-jimat yang mereka gunakan ya ataupun juga dia akan menjelaskan tempat kesyirikan di mana metode ini dilakukan. Ya, ataupun juga tempat ya, mereka meminta kepada kepada jin tersebut ya, karena karena syekh khawatir ya, ini akan menimbulkan fitnah maka syekh tidak memberikan penjelasan akan tetapi syekh mengatakan namun cukuplah di sini Anda mengetahui bahwa jin yang manapun tak akan sudi mengabdi kepada manusia sekecil apapun urusannya pada hakikatnya pada asalnya jin tidak mau membantu manusia sekecil apapun ya kecuali setelah dipastikan manusia tersebut bersedia melakukan perbuatan syirik. Ini adalah target utama dari mereka bangsa jin yaitu menyesatkan manusia agar manusia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia akan menjadi teman, ya, teman mereka nanti ketika berada di dalam di dalam neraka karena mereka para setan mereka para uh, iblis Ya, mereka ini adalah mencari teman agar mereka memiliki teman nanti ketika berada di dalam di dalam neraka. Ya, minzali, ya. Jangan sampai kita terjerumus pada perbuatan-perbuatan kesyirikan ini. Ya. Maka kemudian kesyirikan itu ada kalanya terlihat jelas. Ya. Jadi kesyirikan yang dia lakukan ada kalanya terlihat sangat sangat jelas sehingga jin tersebut memberikan bantuan Ya misalnya dia memang sengaja memberikan sesajen kepada kepada jin tersebut ya ataupun me, apa namanya dia menyembah ya pohon yang besar karena di situ ada jinnya ini adalah kesyirikan yang sangat jelas ya dan terkadang juga ada kalanya kesyirikan itu disamarkan oleh oleh jin tersebut tetapi kesyirikan itu tersebar ya di berbagai azimat di semua jimat itu tergan, terkandung ke kesyirikan ataupun perbuatan-perbuatan yang diminta oleh jin ya agar tukang sihir itu mengabdi untuk untuknya ya mereka para sihir, tukang sihir mereka para dukun nah, tentunya dukun yang kita maksud di sini adalah dukun yang dia memang bekerja sama dengan bekerja sama dengan jin ya bukan seperti dukun-dukun yang palsu ya dukun-dukun yang palsu mereka biasanya hanya menggunakan trik-trik sulap saja ketika mengobati pasiennya ya tapi ini memang dukun yang dia dukun ini memang bekerja sama dengan dengan jin ya. maka tentunya ini ya inilah bantuan-bantuan akan diberikan kepada mereka yang betul-betul mengabdi kepada kepada jin tersebut. Kemudian di sini Syekh memberikan peringatan di antara tipu ya di antara bentuk tipu daya jin kepada tukang sihir ialah jimat-jimat yang mereka perintahkan untuk dipakainya itu mengandung beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, ini adalah merupakan tipu daya dari mereka kalangan bangsa bangsa jin. Nanti insya Allah akan kita uh, lanjutkan ya pembahasan kita di episode-episode selanjutnya. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semuanya ya dari perbuatan syirik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.